Selamat pagi. Pagi ini tuh tanggal 9 Desember 2020 dan di kota saya tinggal di Wonula di Ulu Timur itu lagi ada pilkada pemilihan kepala daerah gitu. Dan ini jam yang 7 lebih di kota sendangan saya. Apa gue ya? Nah, sendangan itu jam 8. Jam 8 sampai jam 9 Wita. TPS 005 Desa Kelurahan Wonula. Gedung Bantea. Nah, Rabu 9 Desember 2020. Jadi mau nge-vlog sih sebenarnya ceritanya hari ini dengan undangan ini dan coblos nih. Jadi bapak mama, pokoknya satu kakak itu jam 8 sampai jam 9, terus kakaknya kakakku ke iparku itu jam 11. Ya, jadi kita beda jam karena kita beda kakak. Tapi sama-sama di gedung Bante ya. Harapannya sih buat yang terpilih nanti Bapak, tolong perhatikan ya Bapak ya, Wonula. Dan juga yang paling penting sih setiap janji-janji yang di sektor, ya yang kemarin, yang video kemarin sektor-sektor itu. Dan pokoknya semua janji-janjinya dipenuhi ya Pak ya dalam 5 tahun ini. Karena jangan plan aja Pak, harus ada aktual. Plan dan aktual ya kan. Jadi visi misinya itu atau program kerjanya itu untuk 5 tahun ke depan, untuk tahun ini sampai 5 tahun ke depan gitu. Ya kan biasanya gak ada waktu lah, gak ada duit lah. Kan waktu di plan itu untuk 5 tahun ini, bukan pastinya sudah melalui tahap pemikiran, kemudian sudah dirembukan sama tim apakah ini 5 tahun ke depan ini program ini bisa jalan apa enggak gitu kan, dari segi dana, waktu, dan lain sebagainya, faktor-faktor X lainnya gitu ya kan Pak. Jadi saya harap sih tidak ada ngeles lagi. Sebenarnya mau ngeles mandi kan? Ya, ini mandi deh. Sama basic makeup aja. Karena mau pakai masker. Nah, perlu kenal lagi bawa pakai undangan. Kita dapat lagi harus masker. Ini sudah jam 8. Akhirnya ganti baju. Mandi. Oke. Ino juga mama. Apa itu kan hand sanitizer atau sabun? Terus ada tisunya gitu. Thank you.
belum. Store di mana kah? Store di mana? Di dalam kah? Di store di mana ya, Pak ya? Kartu tes, kartu ini ya. Di store di mana? Apa? Undangannya? Di Bapak. Jam berapa, Pak? Jam 8. Tutup. Oh, belum. Sebentar. Ini jam berapa nih? Ini masih jam berapa, Pak? Ini untuk kartu undangan jam berapa? Jam berapa nih? Yang ini? Jam 9. Kenapa jam 9 sudah boleh masuk? Hah? Jadi jam 8 sudah boleh store? Bapak, Bapak. Ini ada Ino. Berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 ya, Pak ya. Ini jam 8. Karena jam 9 sudah boleh, jam 8 belum. Mama, ayo masuk ke dalam. Menunggu. Selesai. Semuanya cuma 5 menit lah. 5 menit saja. Cuman 5 menit kita sudah selesai dan menyelamatkan Lu Timur supaya menjadi lebih baik. Siapakah pemimpinnya? Kita lihat saja. Oke, kita menunggu hasilnya. Sudah sampai di rumah lagi. Dan buat yang belum buat yang belum memilih, silakan memilih.